Pemirsa masih di kabar Jember. Bertepatan dengan peringatan Hari Ayah Nasional 12 November, Satgas COVID-19 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember menggelar serbuan vaksinasi di komplek perumahan di Kelurahan Slawu. Serbuan vaksinasi dilakukan untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kecamatan Patrang yang masih berada di angka 50% dari target. Ratusan orang dari berbagai wilayah di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember antusias dalam mengikuti serbuan vaksinasi yang digelar Satgas COVID di sebuah komplek perumahan elit di Kelurahan Slawu. Pelayanan dalam serbuan vaksinasi COVID-19 pada Jumat pagi ini memang tidak berbeda dari hari sebelumnya. Serangkaian screening kesehatan wajib dilalui peserta sebelum disuntik vaksin. Namun menariknya, serbuan vaksinasi hari ini bertepatan dengan Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November. Ironisnya, kalangan kaum Adam justru banyak yang tidak mengetahui peringatan Hari Ayah Nasional, mereka lebih sering mendengar peringatan Hari Ibu. Tahu nggak sekarang peringatan Hari Ayah? Biasanya yang diperingati itu Hari Ibu biasanya. Sekarang Hari Ayah, harapannya apa ini Pak? Untuk hari ya mudah-mudahan ke depan ini COVID bisa terselesaikan, kemudian ekonomi pulih kembali, keadaan kembali. Apa Pak dampaknya pandemi ini apa? Oh sangat banyak, meluas ini, termasuk juga pendidikan, ekonomi, hancur. Serbuan vaksinasi di komplek perumahan Eli di Kelurahan Slawu ini sebagai upaya Satgas COVID-19 Kecamatan Patrang dalam percepatan capaian vaksinasi yang masih berada di bawah 50% dari target. Saya selaku Satgas tingkat kecamatan bersama Muspika, karena Satgas kecamatan itu dari kecamatan, Polsek, Koramil, dan Dinas Kesehatan. Puskesmas Kelurahan itu menyampaikan juga terima kasih selain kepada Bernadilan selaku tempat, kemudian kepada Bang Lurah dan seluruh Kecamatan Patrang yang mana sudah ikut partisipasi untuk menghadirkan masyarakatnya di kelurahan masing-masing untuk hadir di sini. Dan berikutnya saya juga terima kasih kepada Muspika, Pol PP yang bersama-sama untuk mengamankan kegiatan vaksinasi ini. Usai mendapatkan suntik vaksin COVID-19, warga pun berbahagia bisa membawa pulang hadiah berupa beras seberat 2,5 kg dari panitia penyelenggara. Dari Patrang, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.